Juta sama Grand Slam, kita bikin medium rare. Itu sebenarnya untuk media buat kita sendiri. Jadi salah satu bentuk kegiatan yang kita lakukan juga, kita bikin manggung-nanggung. Manggung-nanggung yang kita bikin di Kebun Pancoran tuh sebenarnya idenya dari sederhana aja, kita pengen manggung. Terus kayaknya males aja kalau manggungnya malam, pengennya sore biar kayak sambil orang nyantai sebelum pergi cabut malam mingguan, mereka datang ke tempat kita aja dulu, ngobrol santai, kita main musik, terus kita sambil makan di situ. Jadi kita bikin manggung-nanggung di situ. Gue rasa kalau masalah kenangan, gue lebih suka manggung-nanggung gue sih. Tapi kalau masalah sound, J-pop Superbad keren banget. Terus crowdnya juga crowd yang beda, bukan teman-teman gue, orang benar-benar teman-teman yang baru lah. Jadi tantangannya enak sih, tantangannya seru banget sih di sini. Kalau di manggung-nanggung, sebenarnya gue senengnya tuh karena ini benar-benar gue yang ngurusin sama teman-teman gue. Gue bikin line up gue sendiri, gue undang teman-teman yang gue suka. Tantangannya di situ sih, benar-benar kerasa banget bikin sendirinya itu. Kalau di Jaya Pop tadi itu enak banget, kita dapat crowd yang baru. Terus kalau mereka bisa tepuk tangan atau teriak kayak gitu setelah dengar lagu gue rasa itu puas banget sih di hati. Ini benar-benar berarti gue ada impact sama mereka.